إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فرمان الله تعالى yang bermaksud Allah memilih utusan-utusannya daripada para malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan kepada Allah Taala jualah kembalinya segala urusan. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas bahawa maksudnya dia memilih utusan-utusannya dari gulungan para malaikat untuk tugas-tugas yang dikehendakinya, dan juga utusan-utusan daripada manusia supaya menyampaikan risalahnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mengetahui segala sesuatu yang berada di hadapan rasul-rasul dan hamba-hambanya. Mengetahui apa yang ada di belakang mereka dan segala yang mereka terangkan ataupun mereka sembunyikan. Sesungguhnya kepadanya lah kembali segala urusan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mendedahkan dia membuat pilihan di kalangan para rasul, di kalangan malaikat dan juga di kalangan manusia. Maknanya para rasul bukanlah akuan daripada diri mereka, bahkan mereka adalah golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan tugas-tugas yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita bersyukur kerana Allah Taala memutuskan untuk membawa rahmat. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita akan memutuskan mana engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Utusan yang amat besar, nikmat yang amat besar ialah kebangkitan. Di antara nikmat besar kebangkitan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, terutama sekali nabi kita akhir zaman, nabi yang menjadi penghulu bagi sekalian para nabi dan sekalian para rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga di kalangan para malaikat, mereka ada tugas-tugas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka tidak pernah menderhakai la ya'suna ma amarahum, dia tak pernah derhaka kepada apa yang diarahkan oleh Allah taala. Itulah para malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kerja yang besar. Jadi bagi kita sebagai hamba, wajib pertama beriman. Itu yang penting. Kalau tak beriman, ya biarlah kufur. Jadi kita beriman apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Adanya utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat
dan juga di kalangan manusia. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dalam ayat ini sebagai peringatan, menandakan adanya benda-benda yang akan dilihat dan didengar terhadap perangai-perangai manusia. Inna Allaha Sami'un Basir. Allah Ta'ala Sami' dan juga Basir. Semua di kalangan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka akan terdengarlah kalam-kalam macam-macam, ya. Dan akan dapat dilihat pula macam-macam perangai. Sebab Ta'ala beri inzar amaran dulu lagi dah. Mutan nak dengar, mau buat perangai, buat semua. Ha, itu. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat. Ha, supaya manusia sedar bahawa tindakan mereka pada Rasul, mereka terima atau tidak, ucapan-ucapan yang keluar daripada lidah mereka sama ada menyokong, menerima kerasulan ataupun menentang, semua itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, bila tahu Allah Ta'ala Sami' Basir, bagi memberikan semangat kepada mereka yang menerima utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana apabila mereka menerima, maknanya keadaan mereka, gaya mereka itu dilihat pandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebaliknya. Dan hakikatnya kepada Ta'ala lah dikembalikan segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Ta'ala lah dikembalikan segala urusan. Ulama kata elok kita baca sehari paling kurang 100 kali baca. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallah. Itu menambahkan lagi keyakinan dan pegangan kita kepada Allah SWT. Wa ilallah, hanya kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan kita. Ya, sama juga kita bertawakal lah. Ya. Wa alallah falyatawakkalil. Hanya pada Ta'ala sajalah bertawakal orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini tak sebut turja'ul umur ila Allah. Tersebut wa turja'ul umur, dikembalikan umur ila Allah. Tapi dia pusing. Wa ila Allah turja'ul umur. Yang lain mana? Kalau wa ila Allah turja'ul umur, mana hanya pada Allah Ta'ala saja. Tidak pada yang lain. Itu dipanggil daripada hasar. Pada Allah Ta'ala saja dikembalikan segala urusan, sebab dia yang memiliki segala-galanya, yang mengurus segala-galanya. Besar mana ini. Itu pertambatan hati manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu labbaik wasallim. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu billahi haqqa jihadih. Huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Wahai orang-orang yang beriman, labbaik. Rukuklah serta sujudlah, yakni mengerjakan akan sembahyang. Itu maksud dia. Kalau pakai lahir, kita pergi masjid, rokok, lepas tu sujud. Lepas tu balik. Eh? Ni ayat Quran. Ana ikut Quran, Syekh. Dia pergi masjid, rokok. Lepas tu sujud. Yang tidak pun tak ada, sujud. Ana lepas tu balik. Wah. Ini berpegang asli dengan Quran. Ini parah saja. Eh?
Ini kalau keadaan dan mubalaghah dipanggil apa? Min itlaqi juz wa iradatu kull. Itraqkan juzuk, apa juzuk? Tu juzuk semayang, rokok, sujud. Tapi dia kena kira ialah kul, sekalian. Itu maksudnya. Tengah hari kan pukul 12 datang ya, rumah saya dia kenuri, kenuri nasi. Dia pun datang makan nasi. Masalah lauk tak makan, tuan ajak kenuri nasi. Saya makan nasi. Orang logo macam bebal kau ni. Macam mendul kau punya logo. Kan? Ha, jadi mana kenuri nasi. Dia pun datang makan nasi. Lauk tak sentuh. Oh, dia meleleh aliu. Tapi orang kena nak apa? Nak betul-betul, nak bersih. Ini parah juga tak faham kan ni. Ajak kuning nasi, makan nasi. Itu juga orang beri kita duit. Ini ambil duit ni. 100 bagi. Bawa belanja minum air. Oh, dia minum air tentu. Pergi kedai, tukar duit asing. Besok lagi minum air lagi. Besok lagi minum air. Tak ada campur lagi. Boti canai tak ada air. Wah, macam bendul. Itulah mak bahas syarat yang dikatakan, ambillah duit ni, minum air. Minum air tu ilgak, lara. Syarat tu mulgak, dia larakan. Sebab dia kata, bagi dia, bagi je kita, siapa punya tu, kita punya. Dan kita punya, ikut pandai kita. Nak beli minum air kenapa? Dia minum air kan, buat 100, sebulan tak habis minum air. Minum air je, macam-macam. Nah, jadi sini maknanya diitlakkan, rokok dengan sujud. Maksud dia, semua sekalilah sembahyang. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Mana tauhid satu daripada ibadah. Ibadah dalam bentuk apa? I'tiqad. Ada ibadah dalam bentuk qasad. Ada ibadah dalam bentuk af'al, perbuatan fi'li. Ya, sujud, buat itu, buat ini. Ada bentuk dalam, i'tiqad kena jaga. Sebab dia tunggak kalau i'tiqad, akidah dah rosak, semua ibadah ditolak. Ada bentuk dalam kawalan gerak hati kita. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Ini awal-awal benda yang paling besar sekali. Iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqami. Awal-awal yang wajib bagi insan ila makrifat akan Allah Ta'ala bistiqan ay bitayakun dengan yakin semua. Kulan faqimus salat wa atuz zakat wa antasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang beriman, rakaat setelah sujudlah, mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Supaya kamu, agar kamu, kalau ikut dalam usulul pentafsiran, la'alla tu la'allakum tuflihun. Ya, itu mempunyai tahqiq. Mana confirm, tetap kamu akan berjaya dunia dan akhirat tu maksudnya. Ya, sebelah Allah tu ada dua makna. Satu ditarajih. Yang mana harap-harap. Agar-agar. Moga-moga. Supaya. Tapi ulama usul. Maknanya telah apa, membahas benda itu. Dan lagi ada usul tafsir pun bahas gitu. Bahawasanya bila lepas la'allah dalam Quran dan hadis. Dia tidak makna ditarajih. Tapi dia makna ditahkik. Dan memberi makna confirm. Bila buat-buat ibadat. Mudah-mudahan macam tak confirm ni. Ini benda boleh buat sungguh, maka confirm jaminan syurga untuk dia. Syarat dia ikhlas lah, ikut syarat. Kemudian, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya? Jihad sungguh-sungguh. Sebab lagi kuat kita berpegang pada agama, lagi kuat
ujian daripada Allah Taala. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya. Kita buat kerja agama ni, siapa yang milih, dia pilih. Kalau dia tak pilih, habis na'udzubillah. Dan dia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan. Ya, setelah Ta'ala tadi apa? Ijtabakum, dipilih. Kena dijadikan kita keberatan, tak ada. Tak ada dalam agama ni keberatan, tak ada. Ya, Allah Ta'ala jadikan benda tu cantik. Semua orang boleh buat. Semayang boleh buat, boleh. Nah, tapi tak nak buat, itu dia yang masalah. Dan susah payah, tak ada. Jauh pergi, jauh. Boleh jamak semayang. Boleh kasar. Ya. Ada rosah tu, rosah ni macam-macam. Kemudian agama bapa kamu Ibrahim, dia menamakan kamu mana orang-orang Islam. Sejak dahulu dan di dalam Al-Quran ini. Supaya Rasulullah SAW menjadi saksi, menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang benar dan salah. Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu dengan agama kepada Allah Ta'ala. Dialah pelindung kamu. Maka Allah Ta'ala yang maha, Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tafsir ayat. Allah SWT berseru kepada orang-orang mukmin, orang beriman, pertama agar sujud. Agar Yesus sujud kepada Allah SWT. Tidak ada arti manusia duduk atas dunia ini tak nak sujud kepada Tuhan. Jatuh. Taraf jatuh. Ya, tidak ada nilai, tidak ada harga lagi dah. Sebab apa? Dilawan Tuhan. Tuhan suruh sujud, dia tak nak. Wala ya'izzuman ah. Dia baca kunut kan. Apa makna wala ya'izz? Tidak ada izzah, tak mulia. Orang yang lawan tu, dilawan Tuhan tak ada kemuliaan. Orang lawan Tuhan, orang tu tak ada mulia dalam kehidupan. Habis. Apa perintah Tuhan, dia tak buat. Apa larangan Tuhan, dia tinggal. Dia buat, dia lawan. Jawab dia, wala ya'izzuman. Tidak ada izzah kemuliaan orang yang menentang Allah Ta'ala. Ya? Pagi-pagi kita dah baca. Kemudian dia keluar semayang, dia dah hukum Tuhan ni tak boleh pakai. Wah. Syariat ni kata, ini masalah kita gini-gini. Kenapa nak dia buat kepala dia? Yang kau baca tadi apa benda dalam semayang? Yang kau baca kunut apa benda? Dan satu apa? Ketetapan yang amat besar, kenyataan yang amat hebat. Tak ada kemuliaan bila orang derhaka kepada Ta'ala. Nah, jadi mulia, mesti taat kepada Tuhan. Dia tak taat Tuhan, tak ada mulia. Derhaka tak ada mulia. Hina sehina-hina. Dan begitu juga kita memandang mulia siapa yang taat kepada Allah. Tidak kira apa keturunan, apa wajah, apa warna kulit. Ya, apa taraf dia tak ada kira. Dia taat Tuhan, dia ada mulia. Kita muliakan dia. Ya, kalau dia tak taat Tuhan, tak kira siapa. Tak ada kemuliaan. Dia raja pun dia tak taat Tuhan, dia tak ada harga. Ya. Dia tak ada harga. Batu gerewi dia boleh jaga ni. Batu gerewi sebiji lebih harga daripada orang yang tidak mentaati perintah Tuhan. Ya. Bahkan menjaga perintah Tuhan sampai mati itu lagi besar. Mautatun fi ta'atillah. Kamu mati kena mempertahankan agama Allah. Khairun, lebih baik, kata Rasulullah SAW. Min hayati fi ma'siyati, daripada kamu hidup tapi kamu melawan perintah Tuhan. Tak ikut arahan Allah. Ya. Mereka kata mati lagi baik. Kita mati, mati. Kita pertahankan agama Allah, kita mati. Kita tak pertahankan, kalau tak pertahankan agama Tuhan, dia mati. Mati juga. Jadi mati tetap mati. Pilihlah mati
mempertahankan agama Allah sebab pesan di besar keuntungan saat di sana. Ya. Dan berserah kepadanya serta melakukan amal-amal yang baik supaya memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi maknanya kejayaan, kebahagiaan sebenar di dunia akhirat apabila mereka taat kepada Ta'ala. Ya. Rasulullah pun meletakkan orang yang cerdik dengan tak cerdik pun ukuran dia apa? Taat. Abna Adam atni' rabbak fatusammah akilan wala ta'sihi fatusammah jahilan. Wahai anak Adam, sila taat kepada perintah Tuhan. Maka kamu dinamakan orang yang pandai, cerdik, pintar, bijak. Wala ta'si, jangan cuba derhaka ke Tuhan. Fatusammah jahilan, kamu nama orang jahil, bodoh. Kalau bahasa halus lagi, bebal, bangang. Itu bahasa halus sikit. Ya, dia tak tahan kan perintah Tuhan habis. Dia masuk longkang dan tu senarai nama dia. Ya, jahil kata Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang sayangkan diri dia, taatlah pada Ta'ala. Siapa nak angkat martabat dia, taatlah pada Tuhan. Situ dia duduk dia. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman kepada umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Berseru agar mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta. Ya, harta yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan kita punya hakikat. Semua pinjam. Sebab asal kita turun tak ada apa. Keluar pun ibu selai benang pun tak ada. Ya, dari satu ke masa ke semasa Allah Ta'ala berikan kita pemeliharaan. Ya, kita Rab. Rab tu mana yang memelihara, yang menjaga semua dihatikan. Dia berikan nikmat demi nikmat sampai sekarang. Ya, tak terkira tu lah nikmat Tuhan tak terkira. Allah Allah. Selanjutnya Allah SWT berfirman kepada umat ni tadi, umat Nabi besar kita Muhammad SAW, berseru agar mereka berjihad. Sebab bila tak berjihad, maka orang tu tidak akan dapat kemuliaan. Ya. Lepas tu ucapan Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ma tarakal qawmul jihad illa daraballahu bizzullim. Tidaklah kamu meninggalkan jihad, melainkan kamu akan didera oleh Ta'ala dengan kehinaan. Ya, hina. Satu makna kerja besar. Dan ini sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya. Umat Islam sanggup berjihad mempertahankan agama. Wah, dia takut. Umat Islam hanya berjihad menahankan perut, atau dia tak takut. Bagi duit, sumbat, senyap. Habis. Mulut dia boleh tutup. Boleh cakap lantang, tutup dengan duit dia habis. Ya. Nah, macam bisu. Tak boleh cakap. Jadi bodoh. Orang yang suruh ni, jihad ni wajib. Allah. Berjihad tadi dengan harta. Ya, untuk memberikan sumbangan kita sekadar termampu untuk jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, lidah. Berjihad dengan lidah. Menyatakan Islam. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu afdal. Afdal jihad. Afdal jihad. Jihad yang paling afdal. Jihad ni afdal. Kemudian di antara jihad pula. Yang lebih afdal lagi apa? Kalimatu haqq. Kalimah yang sebenar indah sultan yang jair di sisi sultan yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tak betul, kita suarakan, kita tak, kita nyatakan kebenaran. Itu jihad besar. Sebab risiko dia besar. Kita cakap lebih kan, dia kata, tangkap wal penjara. Tangkap kau nak tangkap, penjara kau nak penjara. Itu kerja kau buat, kita buat kerja gitu. Kan? Itu kan ada dia gitu. Buat dia orang sanggup ketali gantung daripada menyerahkan apa? Menggadaikan akidah. Saya kutub sanggup ketali gantung. Ya, dan itulah kalangan orang lebih atas, kalangan tabi'in, kalangan sahabat, ya, hebat-hebat yang menerima didikan langsung daripada Rasulullah SAW. Sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk agama Allah Ta'ala. Suatu kemuliaan mereka diharamkan kita menghilangkan asarul syahid. Kesan syahid darah itu tak boleh padamkan. Jangan dimandikan. Sebab kalau mandi, dia padam. Kan? Balut dengan darah-darah. Tak cukup, tambah kain lain. Jadi, di akhirat itulah dia punya kemuliaan dia.
Orang lain berjuang menegakkan Islam dengan masa dia. Ada dengan tenaga, ada dengan wang ringgit. Dia nyawa dia lagi. Itu yang paling mahal. Ambualikum mana dengan harta kamu. Dia kena bagikan harta. Ada seorang sahabat di Terengganu kan, oh hebat. Gaji dia bagi tiga. Gaji dia tu dia bagi tiga. Mana kalau gaji dia RM15,000, dia bagi RM5,000 untuk dia belanja, RM5,000 simpan untuk pergi haji ke apa kan. Gunaan RM5,000 dia bagi untuk jemaah, untuk kerja Islam. Bukan setahun sekali, tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan RM5,000. Wah, dahsyat ni. Dia tiap-tiap bulan RM50 pun namahan. Kalau boleh RM500 pun, wah, dah bagus kan. Dia RM5,000 dia bagi. Dia bagi tiga lah. Dan kalau gaji RM30,000, RM10,000 dia bagi. Oh, dahsyat. Sahabat lagi lah. Sena Umar, Sena Abu Bakar, habis licin. Perang tahu dia bagi tu. Tinggal Allah dan Rasul. Lepas tu Islam bangkit. Ya, ini bila nak sumbangan untuk Islam, dia tanya, kenapa Islam tak menang lagi? Kau bagi sumbangan berapa? 50 sen. Ini 50 sen. Kau makan ikan bakar, RM10, RM200. Untuk Islam, RM1. Ya. Mengekalkan keseringgitan dia. RM1. Masuk tabung masjid, masuk tabung 100, silap. Cari tabung pun jauh, silap masuk. Ya, masuk RM1, kemudian masuk 100. Macam-macam. Sebab tu kita nak benda ikutlah dia punya apa, pengorbanan taraf dia. Ya? Lagi tinggi kita pengorbanan, lagi tinggi dia dapat. Kan? Bika terima ta'anna, tanah luma, tatamanna. Dan kadar mana kamu berikan kesungguhan, kadar itulah kamu dapat. Tak nak beri. Memberi ialah ta'ala. Tuhan tengok kan, kesungguhan ni macam mana. Ha. Kalau bagi kita modal banyak, untung banyak lah. Modal sikit untung, itu je lah. Takkan modal RM45,000 nak untung RM1,000,000. Jadi hilang akal kan. Tuhan boleh bagi, tapi adat itulah. Modal sikit dan banyak. Mana kalau dia kuat modal dia, berikan kesungguhan pada agama, masa dia, tenaga dia, ya Allah sekali nyawa boleh bagi, wah ini tinggi martabat dia. Dengan apa? Harta. Mula disusun bawah ini taraki. Daripada bawah harta dia. Kemudian bawah lidah dia menyatakan. Sebab apa? Bawah harta, kalau kita beri, orang tak nampak. Kesan dia tak banyak. Kan? Kita beri, tak nampak. Dia kalau lidah, orang boleh nampak. Kita cakap macam, wah, ni dah lain macam ni kan. Bapak syaitan kata, wah, ni dah lain macam ni. Wah, ha, dia mula ambil perhatian. Akhirnya apa? Kena tindakan. Tangkap macam bunuh apa semua. Ha, berilah, mati ke mati lah. Dia suruhkan. Yang dia aku mati pada jalan. Ah, tak ada. Mut syahidan. Kalau dia ni, kena letak cita-cita tu. Dua cita-cita besar kita. Ish kariman, hiduplah sebagai hidup yang mulia. Yang ni mentaati perintah Tuhan. Kalau mati pula, mut syahidan, pilihlah syahid pada jalan Tuhan. Ya? Tuhan niat nak mati syahid pun mati, tak niat pun mati. Mati dia tak mati. Pilih mati yang baik. Mati pada jalan Allah. Ha, tu dia. Kalau tidak besok dia menyesal di akhirat tu habislah. Tak ada guna lagi dah. Ya? Ha, dia nak pasang niat kalau dia takut ke orang. Orang siapa? Lepas tu penting zikir banyak. Kan? Ya? Zikir banyak ni biar apa? Hati kita kemas dengan Allah Ta'ala. Cinta hanya pada dia, kasih pada dia, takut pada dia. Bawa dia kan. Zikir masuk mungkin. Ni ada zikir-zikir-zikir kita masuk. Empat lain masuk. Masuk kocik. Ni zikir masuk kocik. Wah, dulu dah berjuang. Dia tukar kiar. Pergi sokong sebelah lah. Wah, ini zikir tak masuk kalbi. Dia tembak pun bersambung kat baju. Dia kan zikir masuk dalam hati dia. Dan dia lagi kuat. Ya. Baru atau unggul kita sama sifat isi kalang. Kau berzikir-zikir. Lepas tu kau sekongkol dengan orang lawan hukum Tuhan. Tak payah zikir lah. Kau bohong dengan Tuhan ni. Kau berzikir. Lepas tu kau lawan hukum Tuhan. Atau kau sekongkol dengan orang melawan hukum Tuhan. Maka hukum ni kau berzikir tak payah lah. Kau bohong ni dia. Orang bila berzikir natijah dia apa? Wajilat kulubuhum. Quran katakan. Iza zikirallah wajilat kulubuhum. Bila kau sebut nama Allah, bergocang hati kamu. Mana ni kinayah berkesan dia membawa kamu takut. Bila takut kepada Allah, ha, dia takkan lari daripada Islam. Lagi kuat.
dia sanggup beri apa saja perjuangan untuk jalan Allah, bukan dia menentang. Ini dah sikit-sikit betul nak sokong buat yang tak mau pada Islam. Itu apa kerja? Bagi kita diuji kan. Lagi kuat kita nak pegang lagi, kuat nak berjalan ke Tuhan, lagi banyak ujian, macam-macam ujian ada. Kalau betul-betul terbalik sebab kita kena apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Tuhan kita serahkan. Supaya apa? Serah dengan makna mengharapkan ke pertolongan itu maksudnya. Serah dengan makna mengharap. Bukan serah dengan makna arahan. Kita kalau serah makna arahan tu lain. Ambil barang ni serah, saya serah awak jaga. Itu kita arah dia. Bukan. Kita nak arah Tuhan. Serah dengan makna mengharap. Serahkan dia harap Tuhan bantu. Itu maksudnya. Sebab kita daripada bawah. Ya. Daripada bawah ke atas, itu dipanggil doa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, maksudnya bahawa dia tidak menurunkan agama dan syariat yang sempit kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada. Tak ada membawa kesempitan. Tak ada Islam ni membawa kepada kesempitan. Tak ada. Islam adalah agama yang paling cantik. Ya, yang tidak membawa huru-hara. Atau dunia sekarang agama apa yang tak bawa huru-hara tu? Melainkan Islam je. Buddha. Tengok apa yang jadi kat China. Myanmar apa jadi. Orang Islam dia Sembelih. Tak kenal. Orang Sembelih makan binatang. Orang mana makan. Gila juga. Kristian tu lagi bapak besar penyangak kan. Kristian ni penyangak dunia panggil. Something. Ya, ganas paling ganas. Ya, Kristian, apa lagi Yahudi, itu semua pokok ganas tuan. Ya, hatinya kotor tuan ni. Lebih kotor daripada apa? Daripada daging babi gitu. Apa agama tak ganas tuan? Mana tunjuk orang tak ada. Islam ni tak ganas. Mana ada orang duduk negara Islam orang kafir kita siam nak tangkap dia semua dia tak ada. Bahkan Islam tak suruh benda tu. Dunia dah nampak. Tapi oleh kenapa? Kalau otak dia kotor, dia tak nampak kebenaran dia terukur. Dia orang Islam kena dia. Oh, kalau orang dia kena, orang bising. Jadi kita tengok, sekarang tak ada bukti, tunjukkan. Ya, betapa cantiknya agama Allah SWT. Islam cintakan keamanan. Sebab teruslah kata, La tatamannau lika al-adu. Kamu jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Tangan ni dah gatal lah. Bila nak perang, wah. Bila perang pun kau lari. Jangan. La tatamannau lika al-adu. Jangan kamu bercita-cita nak berjumpa dengan musuh. Islam agama keamanan. Tapi faiza lakitumuhum fasbutu. Tapi bila musuh nak lanyak Islam, kamu jangan lari. Bila berperang jangan lari. Itu dosa besar kita berlari berpaling dari medan jihad. Itu Islam itu cantik. Demi mempertahankan satu, maknanya perkara yang boleh menyelamatkan semua. Apa dia? Al-Islam. Bila Islam selamat, semua selamat. Islam bila selamat, dia memerintah, semua selamat. Ya, agama selamat. Bukan? Nyawa selamat. Nasab selamat. Harta selamat. Tapi kalau Islam tak tahu ke mana pergi, semua hancur. Akhlak hancur. Habis semua hancur. Sebab tu wajib mempertahankan Islam. Sampai titisan darah kita yang terakhir. Wajib tahan. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat, maksudnya tidak menurunkan agama dan syariat yang sempit kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, tetapi kepada umat dia. Dia juga tidak membebankan mereka dengan perintah-perintah yang berada di luar kekuasaan mereka. Tak ada. Jadi semua yang diarah kita boleh buat. Kemudian sembahyang yang merupakan rukun kedua selepas syahadah. Ya. Nabi bila ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbir ni anil Islam, Nabi mengatakan, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salah. Dirikan sembahyang. Semua dalam Quran dan hadis semua diibarat dengan aqama yuqimu iqamah. Di. Apa makna dirikan? Dia tak kata buat. Di. Tak kata waf'alus salah, buat sembahyang. Di. Ada lain makna yang tak masalah. Diri ni makna apa? Ityanuha bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Itu makna mendirikan. Mendatangkan sembahyang tu dengan segala syarat-syarat dia, segala rukunnya, segala adabnya, zahirnya dan batinnya. Itu panggil mendatangkan sembahyang, mendirikan sembahyang. Kalau tidak ditiu-tiu buat tak boleh. Berarti Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man salla jahilan
bikaifiyatil wudu'i was-salah lam tasihha salatuh wa insadipal haq. Man salla jahilan, siapa sembahyang dalam keadaan dia jahil, dia tak nak belajar. Sembahyang minat tapi tak nak belajar. Ya? Dia bakal bedal ikut dia orang tiu-tiu. Ha, maka salah dia tidak sah. Lam tasihha salatuh. Tak sah sembahyang, dia kata imam Al-Ghazali. Wa insadipal haq. Walaupun pada zahir nampak sama. Tuan-tuan tak tahu, tuan tanya ni. Fatihah bu, kok? Fatihah. Fatihah. Sunat kot. Dia akan bantai jawab. Dia tak belajar. Kan? Ayat akhir apa hukum? Baca selawat dan ayat awal apa hukum? Selawat dan ayat apa hukum? Dia tanya dia. Aku dah dengar. Habis-habis dia kata apa? Tak ingat lah. Aduh, semua tak ingat. 10 tahun dengan semayang, rukun semayang pun tak ingat. Kau nak kena balik dengan kolam. Ya. Kita boleh semayang 10 tahun ni, tuan-tuan. Dalam semayang tu macam kita boleh i'rab nahu tu. Satu-satu. Sampai habis. Kita boleh i'rab kalimah tu. Apa kita dah semayang. Berdiri apa hukum. Ya. Baca doa fitah apa hukum. Baca fatihah apa hukum. Baca surah apa hukum. Kan? Kita berdiri tu. Berdiri yang mana kata rukun? Berdiri yang iktiran serentak dengan takbir. Ada berdiri mula usalli tu tak rukun lagi. Tak masuk semayang. Ya. Kita pun angkat usalli. Kita baca usalli. Tak pun sunat. Itu sunat. Ya. Lisa'id al-qad. Kau nak batu akan hati mengistirahatkan niat. Kita pun angkat tangan. Angkat tangan ni sunat. Aku boleh panggil sunat hay'ah fi'liyah. Lepas Allah Akbar itu takbir. Itu rukun qawli. Kan? Masuk niat itu rukun qalbi. Satu-satu kita urai. Sampai salam. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sesuai kita semayang dalam. Paling tidak pun, tak boleh paling tidak pun kita etikat dalam semayang ni. Ada fardu, ada sunat. Itu paling kurang lah. Tapi jangan bezakan, kita silap lah. Itu masa kita belajar lah. Kita ada, masa belajar lagi tak apa ingat. Ini dah lama belajar, takkan tak ingat. Tak lain tak bukan, dia tak ambil berat. Itu masalah. Itu bukan yang zahir kan, yang dalam belum lagi. Macam mana kita ambil wuduk hakikat dia, macam mana kita kiblat hakikat. Semua nak bahas lagi. Ya? Semua tu ada syariat dan hakikat, ada zahir dan batin dia. Bahawa dia jadi betul macam semayang Rasulullah SAW. Bahawa dia kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kau dapat tarap. Kau tidak, di semayang, tak pelik kau dibuat benda mungkar. Kau di semayang tak sempurna lagi. Mana. Habis itu. Dia juga tidak membebankan mereka ya dengan semayang. Habis itu. Semayang itu merupakan rukun kedua daripada syahadah. Daripada empat rukun mereka. Dua bagi orang yang sedang dalam perjalanan musafir, bahkan menjadi satu rakaat dalam keadaan darurat seperti medan perang dan sebagainya. Ya. Seorang yang sakit dapat melakukan salat sambil duduk. Jika tidak dapat, dia berdiri. Dan jika tak berkuasa, dapat dilakukan sambil berbaring. Demikian juga contoh kemudahan yang telah didapat dalam agama. Kalau dia baring, syarat sampai peringkat, isyarat mati. Isyarat lagi, bayangkan hakikat. Mata untuk dibuka. Wah, ini handal tu kan. Tapi akal manusia ada. Dia kena semayang. Syarat tak beratkan tapi dia berikan keringanan. Kemudian Allah Subhanahu Taala berfirman bahawa maksudnya dia telah menamakan agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW agama Islam. Dan dia adalah agama Nabi Ibrahim dululah. Agama yang diturunkan Nabi Ibrahim sama itu maksudnya. Bukan Nabi Ibrahim buat agama tak? Sebelum diturunkannya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang akan menjadi saksi ke atas umatnya. Sedang umatnya akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Yang dari sepanjang Quran disebutkan. Satu kedudukan khusus dan kelebihan diberikan kepada umat-umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Katakan berfirman dalam surah Al-An'am, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim Hanifah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayat oleh Tuhanku ke jalan yang betul, lurus kepada agama yang tepat dan teguh, itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mana rangkaian daripada Nabi Datuk kita Nabi Ibrahim alaihissalam membina akidah yang betul. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Nabi Muhammad SAW satu umat yang paling yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Allah SWT
Dan Rasulullah SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu itu. Maka sebagai balasan di atas nikmat yang dikurniakan oleh Ta'ala, Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka bersyukur dengan melaksanakan kewajipan syariat seperti mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, serta berpegang teguh kepada tali Allah, mana iman dan tauhid kita, dan syariat Islam nak dijalankan. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi hamba-hambanya. Itulah maknanya apa? Satu keterangan yang lengkap diberikan di sini. Dan selesai tafsir surah Al-Hajj. Al-Hajj menyusul tafsir surah Al-Mu'minun. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Nawawi, doa dan sokongan untuk orang yang telah berbuat baik. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia berkata Nabi SAW masuk ke tandas. Kemudian aku letak air untuk baginda berwuduk. Setelah keluar, baginda bertanya, siapa yang meletakkan air ini? Ketika dia beritahu, baginda bersabda, ya Allah, jadikanlah dia pandai. Ya, mana doa yang baik? Atau kita doakan, a'azzakumullah, kan? A'azzakumullah. Mana memuliakan Allah Ta'ala akan engkau. Ya, Ta'ala berikan kemuliaan kepada kamu. Soalan syekh tu, bila kita dihidmat ke dia, dia akan keluar mulut dia, a'azzakumullah, a'azzakumullah. Mana memuliakan kamu oleh Allah Ta'ala. Ha. Kemudian kami meraihkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dalam hadisnya yang panjang yang berisi tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Dia berkata, ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, dan Alu berada di samping, dan aku, bukan Alu itu, aku, dan aku berada di samping baginda SAW hingga malam, mula mendekati tengah malam. Rasulullah SAW mengangguk dan sengit, mana condong dia mengantuk, mana cukup condong daripada kendaraannya. Aku mendekati baginda SAW dan aku harus duduk baginda tanpa membangunkannya. Jadi dia beri istirahat kepada baginda SAW. Kemudian kami terus berjalan hingga malam sampai lewat. Bagi dia kembali, sengit mana condong mengantuk daripada kendaraan dia tadi. Itu orang-orang yang macam ni kita kena jaga. Kemudian aku kembali mendekati baginda SAW dan aku haruskan, aku luruskan kedudukan baginda tanpa membangunkan dia. Ya? Oh, besar betul dia punya kelebihan dapat berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Sebab tu guru kan pondok masa-masa nak melawat itu dia. Kalau dekat waktu Qailulah, dia pergi lawat. Waktu Qailulah, sunat tidur kan. Sebelum Zuhur sikit tu, apa di pondok yang macam tu. Kalau pondok petani, kalau pondok dalil tempat itu, kita tengok umat masa belajar sana. Allah. Kalau masa waktu Qailulah ni, orang kata kalau batu jatuh pun dengar. Sunyi macam ada peperang kan. Semua tidur. Sebabkan malam dia nak guna. Dia mengaji, dia belajar malam kan kitab yang banyak. Sampai pukul satu, pukul dua ada. Memang dia ambil masa tu memang tidur tu. Ya, senyap aja. Ha, seronok lah tengok eh. Ha, memang dia ambil betul. Sunat Qailulah tidur. Kita pula waktu Qailulah, Tok Guru nak lihat, dia datang. Ha, lepas tu Tok Guru dapat, Tok Guru dah macam mana. Eh, lagi rancak tidur. Dia memang bebal lagi. Orang tu dah senggut-senggut, tahu tu kan. Eh, lagi rancak, dia buka cerita. Tak kerti tu masa. Ya. Kan tengok masa lah. Kalau tunggu ni Aziz lagi senang lah. Arwah ni kan. Ha, dia kalau masuk kali luar nak tidur kan. Kita datang ramai. Ha, dia sediakan ni minum ya. Ha, saya nak tidur kejap. Wah, bongkau lagi. Ha, ajar macam tu. Ha, minum ya. Kan sudah balik lah. Ha, saya nak berehat kejap. Kau tak faham. Masa berehat kau datang. Dah waktu nak jaga negeri lagi kan. Ha, kena pandai masa buat ni ya. Ha, sini kita menjaga kesihatan Rasulullah SAW. Kena jaga.
Kemudian kami terus berjalan hingga malam mendekati waktu subur. Baginda kembali mana condong daripada kenderaan dia dengan apa kedudukan yang lebih parah lebih daripada sebelumnya sampai baginda hampir terjatuh. Masya-Allah. Aku pun kembali meluruskan lagi duduk baginda salam. Tetapi baginda salam terbangun dan mendongakkan kepalanya dan berkata, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abu Qatadah." Baginda salam bertanya, "Sejak bila engkau berjalan di sampingku?" Aku menjawab, "Sepanjang malam ini aku berjalan." Masya-Allah. Disanggut tak tidur jaga Rasulullah SAW. Ya. Ini dia pula tidur tunggu jaga dia. Ya, terbali. Baginda bersabda, "Semoga Allah Ta'ala menjagamu seperti engkau menjaga Nabi." Masya-Allah. Ya. Itu doa. Jadi orang buat baik kita doa kan. Paling kurang pun jazakallah khairan kasirah pada dia. Yang buat baik, wah, tak ada. Terima kasih. Habis. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, kami riwayatkan ketika Nabi daripada riwayat Tirmizi dan Usama bin Zaid daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilih jazakallahu khaira." Itu paling kurang. "Faqad ablagha fi thana'." Siapa yang diberi kebaikan kemudian dia mengatakan kepada pelakunya orang tu lah, jazakallahu khairan. Ada khairan kasira. Ya, jazakallah khairal jaza, macam-macam ucapan. Maknanya penting kita ucapkan syukur, doakan dia. Semoga Allah membalaskan dengan kebaikan. Berarti dia sudah cukup dalam memberikan pujaan tadi. Ya. Puji itu cantik itu. Jazakallah khairan. Ini hadis Rasulullah SAW punya. Kita balak, kita ucap tadi, ingat kita niat bahawa kita beramal dengan arahan Rasulullah SAW. So, apa ada? Jazakallah khairan. Atau jazakallah khairan kasirah. Ikutlah. Kemudian semua kal, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.